kerajaan UMNO Barisan Nasional sendiri, mereka kita tidak ambil mudah lah dan juga tidak untuk berasa cepat sangat overconfident. Dalam 5 bulan lepas, DN menang besar di negeri Melaka dan di negeri Johor, manakala PN kalah teruk di kedua-dua pilihan raya tersebut. Bila mereka duduk bersama kat mesyuarat kabinet ni, adakah satu pihak senyum lebar dan satu pihak lagi bermuka masam? So, jadi kalau bercakap pasal senyum lebar di mesyuarat kabinet, saya pasti mana kalau mana yang daripada kerajaan UMNO Barisan Nasional, semestinya mereka adanya yang berasa gembiralah dengan orang kata kemenangan-kemenangan di pilihan raya negeri sebelum-sebelum ini. Tapi saya pasti kerajaan UMNO Barisan Nasional sendiri, mereka kita tidak ambil mudah lah dan juga tidak untuk berasa cepat sangat overconfident. Sebab ya, bila kita lihat dalam konteks PRU, dia bermain peranan yang lebih besar lah. Sebab kalau sebelum ni kita nampak dia punya gelombang pilihan raya negeri, dia hanyalah bertumpu kepada negeri, contohnya seperti di Melaka dan Johor, di mana kemungkinannya kebanyakan working class people, rakyat-rakyat marhain di negeri-negeri lain, mungkin mereka tidak mengambil berat sangat. Tapi mereka tahu akan kejadian begini, tapi mungkin mereka tidak mengikuti perkembangan semasa politik-politik parti ini.